Oke, halo cuy, kembali lagi bersama gua Juli di channel Impact Gaming ya cuy ya. Jadi di sini memang beda ya. Di sini tuh sebetulnya kalau kalian nanya Juli sama Limpat itu beda orang cuy. Jadi kalau kalian nanya itu kalau kalian mau tahu Juli sama Limpat tuh biasanya Juli itu di Discord, kalau Limpat itu di YouTube biasanya dia gitu cuy ya. Tapi sekarang hari ini gue yang megang ya, gue yang megang channel Limpat Gaming, gue yang megang itu gue Juli cuy ya. Oke. Jadi hari ini gue review server, nama servernya itu Future World Roleplay. Di sini pakai game LRP. Onichi masih sedikit karena fresh juga, dan di sini pakai game LRP cuy ya. Oke. Dan oke, kita langsung saja cuy ya ke starter pack-nya, karena memang harus kita claim starter pack cuy ya, yaitu di luar ya. Ini di dalam ya spawn-nya cuy ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas saja untuk claim starter pack-nya cuy ya. Oke. Nah, oke, jadi di sini sudah kelihatan banget kotak hadiahnya, yaitu untuk apa namanya, untuk starter pack-nya. Tinggal kalian claim SP itu sudah dapat berapa lah, kalian lihat aja jumlahnya. Jadi sini juga ada NPC untuk founder-nya sih ya. Oke, kita langsung gas saja ke tempat pertama cuy ya. Oke, tempat pertama itu kita bakal coba review job, yaitu pemetik apel. Gue sempat kaget pemetik apel gitu kan. Agak-agak aneh gitu, agak-agak janggal karena janggal enggak tuh. Agak-agak aneh karena ini gue lagi dubbing cuy ya. Kebetulan gue dubbing karena nggak sempet kemarin gitu. Kalian lihat aja, cek aja di layarnya. Di sini emang keren cuy ya. Karena gue kaget ada job pemetik apa sih? Pengambil kelapa gitu kan. Jarang-jarang gitu kan ada server yang ada job pemetik kelapa gitu kan. Kan ganas gitu kan, anjir ganas gitu. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan join, nanti gue taruh linknya di deskripsi seperti biasa di deskripsi cuy ya. Memang keren banget sih gitu kan. Tapi ini berhubung dubbing jadi gini, gue harus ngomong mulu nih, nggak boleh nggak ngomong nih gitu kan. Karena gue lupa nggak cut bagian ini gitu, jadi agak-agak lama lah gitu kan. Ini walaupun capek ya nggak apa-apa lah gitu kan. Bang kenapa dubbing? Karena waktu itu pas rame banget di rumah gue ya. Nggak rame sih, ya lumayan sih. Ya maksudnya suara-suaranya yang rame bukan orangnya aja ya. Jadi ya udah gue bilang ah terpaksa nih di dubbing gitu, karena udah ketunda mulu nih gitu di server virtual roleplay ini gitu, virtual world-nya gitu. Nah, setelah kalian udah memetik kelapa selesai, gue cuma sekali doang, kalian bisa berkali-kali kok karena udah selesai sekali doang ya, habis itu kita jual kelapanya cuy ya. Ngejualnya deket kok, di sekitar sini doang nih, di depan nih. Kalian tinggal jual, kalian tinggal sell kelapa, jumlahnya berapa, kalian tinggal slash item aja. Di situ bakal nongol berapa kelapa yang kalian punya gitu ya. Nah, kelapa. Itu kalian tinggal slash sell kelapa satu. Nah, oke. Okay. Setelah dijual ya udah kalian dapat duit cuy ya. Oke, okay. Kita langsung saja next ke tempat selanjutnya cuy ya. Oke, dan di sini juga ada untuk rob bank cuy ya, rob bank sih, buset. Cuman agak-agak di sini agak-agak lama karena lupa ngangkat juga bagian ini gitu. Jadi gue bilang ini kalau ya udahlah gitu, daripada nggak kerekod nanti bahaya gitu kan, kelamaan lagi gitu. Jadi ya udah gue terusin aja cuy ya. Sini juga ya seperti biasa kayak bank-bank pada kebanyakannya gitu kan. Nah di sini kalian tinggal slash apa gitu, pokoknya adalah di setting-setting gitu kan. Jadi agak-agak lama juga nih, tapi nggak apa-apa karena kita teruskan saja. Harus kita teruskan gitu kan. Kalau nggak diteruskan terbahaya gitu. Ya beginilah kalau dubbing, gue lebih suka dubbing itu di Android sih, karena lebih enak aja, lebih kebaca gitu. Kayak gimana? Kayak layarnya itu kelihatan gitu. Kalau ini kan nggak kelihatan, jadi gue ya kayak ngasal-ngasal aja gitu, cuy. Paham nggak sih kayak sini kan agak rabun-rabun nih gitu pakai Wondershare Filmora tuh. Kalau di Android pakai KineMaster enak banget. Dulu gua kan dubbing terus tuh gitu. Kita cerita-cerita aja, kalian liatin aja di layarnya sih ya. Tuh Acep family ya. Kan gua join family aja susah banget nih gitu. Susah banget gitu kan cuy. Jadi kita tunggu, kita cerita-cerita gitu kan. Jadi kalau misalnya gua pengen lab di Android bisa nanti ya, bulan depan lah gitu kan. Kita lab Mobile Legend cuy ya. Oke. Okay. Mobile Legend gitu. Sekarang meta Mobile Legend udah beda sih. Sekarang tank itu udah bukan lagi pakai emblem tank gitu. Sekarang emblemnya Factor gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Ada penjelasannya sih, gue lupa waktu itu. Ntar gue baca lagi dah. Ada gitu kan.
Oke, mantap gak sih cuy? Review server pembahasannya beda gitu. Cuman di Limpat Gaming, kocak, kocak. Ya begitulah cuy ya, kalian nikmatin aja. Kalau nggak nikmat ya kalian kasih bumbu apa kayak biar nikmat gitu kan. Dan kalau misalnya kalian setuju terus nanti gue konten PFM ya silahkan, nanti gue coba. Tapi tetap ya, konten PFM rekannya Mas Dexter ya, tetap ya. Kalau misalnya kalian minta sama yang lain susah. Misalnya sama Mas Pur atau sama Roger ya, mereka lebih ke GTA 5, GTA SA gitu, SAM lah gitu. Oke, kita udah mulai Rob Bank cuy ya. Maaf-maaf nih ya, oke, pembahasannya memang melenceng daripada review server gitu kan. Ya, jadi ini lagi Robbing gitu. Paham lah kalian ya. Gue jelasin sebetulnya kalau urusan Rob Bank mah, gue yakin player SMP yang sekarang maupun dulu itu pasti udah pada tahu robbing gitu kan. Nah, setelah kalian selesai untuk robbing, kalian tinggal enggak tahu kenapa ini langsung ke lain, langsung ke next, cok. Tuh. Jadi ya udah kita langsung next aja cuy ya. Agak-agak hancur juga. Nah, jadi setelah itu kita bakal car stealing gitu atau ngerob car gitu atau maling mobil lah gitu kan. Nah, di sini agak mantep juga sih menurut gue. Kenapa ya hampir semua rob car itu sama gitu. Gue tuh pengen gini cuy ya, gue tuh pengen kayak rob car itu mobilnya buat kita gitu. Paham gak sih? Jadi tapi lebih keamanannya lebih ganas gitu. Jadi kayak misalnya ada yang jaga kah gitu kan. Wih, itu keren banget sih. Tapi sayangnya gak bisa ya cuy ya. Tapi gak apa-apa sih. Mungkin kedepannya bakal lebih ganas lagi gitu kan. Fitur-fitur SIMP sekarang gitu kan. Kedepannya maksudnya gitu. Bakal ada apakah gitu kan. Jadi kan lebih literally lebih keren. Ah buset, literally enggak tuh. Oke. Kita tunggu dulu cuy ya. Bersiap-siap katanya. Habis kebongkarnya apa? Kebongkar enggak tuh. Maksudnya habis kebuka ini langsung gas gitu cuy. Bentar lagi kan kelar nih kan. Nah, hilang coha kan? Tiba-tiba hilang gitu, entah ngebug atau gimana. Jadi terpaksa diulang gitu. Paksa diulang, mana mobilnya tuh kan, bodohnya kenapa harus nanya gitu, tahu aja ngebug gitu kan. Nggak tahu ngebug atau gimana cuy ya. Tapi gue coba lagi dah. Ikuti checkpoint, nah menyalakan mesin, habis itu ke tempat yang ini, yang merah-merah itu. Agak lumayan jauh juga sih, biasanya kan rockcar itu nganternya ke, apa namanya, ke SF gitu kan. Ini di sekitar LV aja gitu, aja nggak tuh. Dan kedepannya insya Allah gue bakal perbaiki lagi semua konten gue ya, dari segi editing segala macam. Amin lah. Gue juga lagi belajar lah sedikit cuy ya. Tapi pasti lebih bagus lagi lah gitu kan. Kalian tinggal support aja cuy ya, support terus, siapa tahu nanti gue jadi gitu kan. Jadi malin kundang gitu. Aduh, skip. Tunggu aja cuy ya. Udah kelar? Belum cok, astagfirullah. Gila. Belum. Anjir belum, cok. Oke ya, karena agak lama juga nih ya, jadi kita skip aja langsung ke tempatnya cuy ya. Nah, kita sudah nyampe, tinggal belok kiri itu udah nyampe cuy ya. Tuh, kalian tau lah tempatnya ya, pasti hafal lah player SMP mah. Mana mungkin enggak hafal ya? Gua doang yang enggak hafal, cok. Nah, masukin kendaraan. Nah, udah dapat $50 atau 5 ya, $50 dikit ya cuy, tapi nggak apa. Oke, kita langsung next aja cuy ke tempat berikutnya. Dan berikutnya itu ada apa nih nggak kelihatan cuy, apa tuh, apalah, pokoknya kalian baca aja cuy ya. Gue nggak bakal dubbingnya ke depannya cuy, nggak bakal dubbingnya karena dubbing tuh agak susah juga cuy menurut gue. Nah, ini nggak tahu apa aja, kalian lihat aja. Buset. Tapi pernah ada yang lebih hancur dari ini, gue review server ya. Ya dubbing emang gitu cuy ya, cuman dubbing itu ya lebih cepet aja menurut gua. Tapi lebih natural kalau misalnya kita nggak dubbing. Langsung anunya aja. Nah ini kan udah full nih ya, nggak bisa ya, jadi kita next aja. Kenapa tadi gue next? Karena emang nggak dijelasin gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah di sini ada fitur. Kalau misalnya ada yang pingsan, itu kalian bisa teriak-teriak di tempat gitulah cuy ya. Kayak ceritanya kayak ngasih
ngasih apa ya, ngasih notif ke polisi atau EMS atau gimana lah gitu. Kalian lihat aja layarnya sih ya. Tuh gue dijadiin polisi ya. Ini gue masih aja nyoba cuy, goblok banget cuy. Masih aja gue nyoba gitu, padahal udah jelas-jelas nggak bisa gitu kan. Tapi namanya Limpat Gaming cuy ya. Nah, tuh kan. Apa tuh? Kenapa gitu kan, nanya lagi gue. Ada notif kalau misalnya ada yang, kalau misalnya kita ngebunuh gitu, bisa teriak di tempat gitu cuy. Kalian paham lah fitur ini cuy ya, oke? Ya, tanpa berlama-lama kita langsung next aja cuy ya. Oke, dan berikutnya itu ada fitur garkot cuy ya, garasi kota. Itu di tempat depan EMS cuy ya. Depan EMS kalian bisa masukin mobil orang juga loh cuy. Jadi bisa ada fitur kang parkir ini. Tuh. Wah, keren banget cok. Asli-asli keren banget, keren-keren. Wah, ini keren banget sih kalau misalnya bisa. Gue nyoba lah kalau misalnya server-nya rame, gue coba RP di sini dah cuy ya. Oke, kita langsung next cuy. Ya, enggak next ya. Jadi video gue review server Virtual World Roleplay sampai sini dulu. Jadi buat teman-teman yang mau join, silakan join. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Follow juga TikTok gue cuy ya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi semuanya, dari TikTok, Instagram, segala macam cuy ya. Oke, dan mungkin nanti di TikTok juga gue bakal buat sesuatu yang ya beda lah cuy ya. Oke, langsung saja kita tanpa berlama-lama. Bye bye cuy.